Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu, bila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali semula untuk hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku akan lakukan balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup di atas dunia dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu sekarang kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan kembali di hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dikasihi pengerusi dan ahli atan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kita diberi peluang oleh Allah berada pada penghujung tahun dalam kalender Masihi. Tak lama lagi kita akan masuki dalam awal tahun dalam kalender Masihi ini, yang menunjukkan umur kita semakin dekat masa kita untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Dalam tak sedar, Allah sedang gerakkan kita untuk bergerak dan bergerak dari masa ke semasa. Dan syukurnya pada Allah, pada malam-malam yang tertentu ini, Allah pilih kita untuk datang bertamu seketika. Datang di saat mana kesibukan kerja-kerja kita dalam urusan harian di dunia ini, lalu Allah pilih kita untuk datang di malam ini untuk kita berbicara tentang mengenai malam pertama kita di barzakh. Satu tajuk yang kalau kita duduk menung seketika, kita akan mula menginsafi sebenarnya perjalanan malam yang Allah jadikan pada kita ini menjadi besar dan bermakna. Sepanjang hidup kita di atas dunia inilah. Sebab bila kita melalui masa malam,
Kita kena jadikan malam ini merupakan malam ibadah. Kita tak boleh jadi macam malam-malam biasa, tak boleh. Sebagaimana dipahami oleh orang kita, bila sebut saja malam, orang kita dia nampak malam tersebut untuk tidur. Malam ni untuk berehat semata-mata. Tapi besar tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, itu mengenai malam pertama kita di barzah. Adakah ada kaitan di antara hidup di dunia ini malam dengan Allah jadikan malam pertama di barzah ini? Ulama-ulama sebut besar kaitannya dan besar maknanya, sehinggakan Allah pilih malam untuk dijadikan masa ibadah kepada Allah. Di antara hari-hari ataupun malam-malam yang besar dalam hidup kita, malam Lailatul Qadar. Allah pilih pada waktu malam. Allah tak jadikan pada waktu siang. Malam Lailatul Qadar ini kita diajar supaya cari, dapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah jadikan pada waktu malam? Allah tak jadikan pada waktu siang? Ulama sebut bahawa siang masa kita untuk dunia. Urusan kita dengan kehidupan dunia. Manakala malam pula urusan kita terhadap akhirat. Supaya setiap di kalangan kita, setiap hari sentiasa mengingatkan dirinya terhadap akhirat. Allah sengaja jadikan malam ini hari-hari yang kita lalui di dunia sahaja. Dan juga malam waktu mana kita di alam barzah sahaja. Di dalam syurga nanti kita tak jumpa lagi malam. Allah tak jadikan malam dalam syurga. Allah jadikan sepanjang kita hidup dalam syurga, Allah jadikan siang sepanjang masa. Bermula daripada pagi, berakhir dengan waktu asar. Kemudian Allah kembalikan balik pada waktu pagi. Dan kita tak jumpa dah yang disebut dengan malam dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita lah insyaAllah. Para hadirin sekian, tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bicarakan ini, tajuk ini sepatutnya menjadi renungan kita semua. Kenapa Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kita terhadap malam-malam yang penting? Supaya salah satunya Allah nak suruh kita ingat terhadap akhirat. Hidup kita ini, ulama-ulama ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita ni tak berakhir dengan dunia saja. Kita akan melalui lagi alam yang besar lepas pada ini. Kita baru lepas satu alam dalam perjalanan hidup kita yang disebut dengan alam kandungan ibu. Alam itu kita pernah hidup satu ketika dahulu. Saya yakin tak ada seorang pun yang sebut saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis itu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah labu. Boleh jadi itu cerita dongeng yang pernah kita dengar suatu waktu dahulu. Tapi alam tersebut kita pernah hidup selama lebih kurang 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Sampai satu ketika Allah paksa kita keluar daripada kandungan ibu. Allah sebut dalam Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah gunakan dengan kalimah, dan aku, yakni Allah, yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Di saat mana kamu tak tahu apa-apa di waktu itu. Allah ajar pada kita, kita pernah hidup di alam itu. Sekarang kita sedang hidup di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Diajar supaya kita sentiasa ingat alam ini alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah sebut terus, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kamu sendiri di atas dunia ni merupakan permusafiran, perjalanan untuk seketika sahaja.
sedang bergerak lagi kepada alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, sedang beratur je kita. Menunggu giliran untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup di alam barzah. Hidup tak hidup di alam barzah, hidup. Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar melalui para alim ulama, sentiasa ingatkan hidup di alam barzah. Hidup di alam barzah ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran banyak ayat yang berbeza-beza. Wala tahsabannallazina kutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati berjuang di jalan Allah, dia mati. Bal ahyaun, bahkan dihidup, Allah sebut. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah, dia sedang diberi makan, sedang diberi rezeki di sisi Allah SWT. Menunjukkan kita hidup. Bila kita mula hidup di alam barzah, mula daripada roh kita keluar daripada mata kita, kemudian lepas pada itu naik sekejap ke atas, kemudian menghadap di hadapan Allah, kemudian turun balik. Kemudian kedengaran ketentuan daripada Allah, sama ada kita hidup yang dalam syurga ataupun dihumban dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Mula kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita dengar suara orang bercakap di sekeliling kita. Kita boleh nampak siapa yang buka muka kita. Berapa orang yang datang cium atas dahi kita. Kita rasa semua saat mana orang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana orang mandikan jenazah kita. Kita sebut pada orang mandi jenazah kita, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Kita mula hidup di saat tersebut. Sekejap je perjalanan hidup. Orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solat jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung keluar daripada rumah kita, jenazah kita, sampai ke kuburan. Kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat mungkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Hidup tak hidup di saat tersebut? Mula hidup. Hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kemudian, saya tak bercadang nak cerita panjang lagi tentang yang tu. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Bangun masing-masing daripada kubur masing-masing. Setelah mana berlakunya yang disebut dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala sentiasa ditanya yas'alukan nasi anis sa'ah. Manusia ni sibuk tanya bila nak berlaku kiamat? Bila nak berlaku kiamat? Tanya kamu wahai Muhammad, yas'alukan nasu anis sa'ah. Kul fihim aqul, sebut wahai Muhammad, ilmu masa sa'ah ini, masa kiamat ini, indallah, di sisi Allah. Allah sengaja sembunyikan masa mati kamu, aku sembunyikan masa mati kamu. Sebagaimana aku sembunyikan masa kiamat. Kenapa dia? Lepas pada berlaku kiamat, aku akan hidupkan balik kamu. Bangun di alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik manusia. Bangun balik manusia. Bila bangun saja, kita bangun daripada kubur masing-masing, sibuk ni. Mula sapu pasir-pasir, tanah-tanah yang melekat, badan kita pun badan baru Allah jadikan. Kemudian masing-masing bangun di padang mahsyar, sibuk tanya, man ba'athana min marqadina? Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok semalam kita dalam kubur, tiba-tiba bangun balik. Man ba'athana? Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Lalu dengar satu jawapan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang disebut oleh utusan-utusan Allah di atas dunia dahulu. Kita pun teringat balik malam ni. Allah tunjukkan balik malam-malam yang kita datang
pada malam-malam yang bernilai dalam hidup kita. Bangun kita dalam keadaan masing-masing mula kelam kabut, bergerak dalam keadaan tak tahu nak menuju ke mana. Turun malaikat, mula kepung manusia dan juga jin. Mula kepung manusia dan jin. Waktu mana mula dikepung manusia dan jin, mula dihalau menuju pada mahsyar Allah. Mula bergerak daripada kena halau tersebut, turun malaikat dan juga jin. Allah cabar terus, ya mahsyarul jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia. Ini istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba dia lari, biar tembus kepungan malaikat Allah ini. Fanfuzu, Allah cabar, lari kamu. Sebagaimana kamu atas dunia dahulu, kamu boleh lari. Kamu atas dunia dahulu, kamu boleh mencari beribu satu alasan dalam hidup kamu. Kamu lari sekarang. Fanfuzu, la tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas kepungan itu kecuali mereka yang telah dilepaskan oleh Allah. Kemudian bergerak. Manusia berada di padang mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Hidup lagi di alam yang kelima. Perlu lagi bergerak menuju ke alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila manusia dimasukkan ke dalam syurga, manusia dihumban ke dalam neraka, di waktu itu Allah mula sebut khalidina fiha abada, kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sama juga tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah tuan-tuan. Perjalanan kita ni ke alam yang sampai ke alam yang kelima yang saya sebut sebentar tadi. Tak ada dah lagi alam itu. Semua kekal dalam syurga, kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, daripada lima-lima alam ini, ada satu masa yang paling penting dalam hidup, paling bernilai dalam hidup. Itu malam pertama kita di barzakh. Malam pertama ni paling penting, memberi keputusan pada perjalanan yang lepas, yang akan datang nanti. Dalam hidup kita ni, kalau ditanya bila masa yang paling penting dalam hidup, ada yang jawab masa bersunat ustaz tersebut. Yang ada yang jawab demikian. Ada yang jawab masa yang paling penting dalam hidup bila kita menerima scroll ijazah. Ada yang sebut masa yang paling penting dalam hidup bila berakhirnya kerjaya kita. Ada masa yang penting dalam hidup waktu ijab kabul. Masing-masing sebut demikian. Lalu Rasulullah datang, Rasulullah ajar, ada masa yang penting dalam hidup kalian di atas dunia ini. Masanya, masa yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ni hanya diajar dalam Islam. Agama lain tak mengajar tentang sakaratul maut. Islam mengajar tentang ada masa yang paling penting dalam hidup. Pentingnya kerana itu memberi keputusan kepada malam pertama kalian di dalam kubur nanti. Malam pertama ini satu gambaran awal yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-qabru awwalu manazil. Kubur rumah yang pertama yang kamu kena turun. Rasulullah sebut demikian dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia sebut kalau siapa yang selamat dalam rumah pertama dia dalam kubur nanti, malam pertama nanti, fama ba'dahu aisara minhu, dia akan jadi mudah lepas pada ini. Mudah terus. Alam yang ketiga tu jadi mudah, 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 mudah terus. Sampailah ke alam keempat, sampailah dia masuk dalam syurga Allah. Tapi siapa yang dia tak terlepas, hari pertama dia turun dalam kubur, tiba-tiba kubur dia berubah menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Tiba-tiba saat yang dia hidup di atas dunia tidak menjadi nilai, dia berada di dalam kubur. Masuk saja dalam kubur,
Atas dunia ni tak usah ceritalah dia hebat. Rumah dia besar. Kereta dia mewah. Pengaruh dia ramai. Kemudian segala benda dia ada atas dunia. Masuk je kubur, masuk neraka terus. Tak ada nilai langsung hidup. Habis segala nilai dalam hidup. Kerana kubur, malam tamu di dalam kubur tersebut menjadi petanda yang utama dalam hidup bagi setiap manusia yang hidup di atas dunia ini. Bila kita masuk saja dalam kubur, mudah ke susah saat tersebut? Tak semudah yang kita sangka. Yang kalau ditanya pada saya, ramai mana di kalangan para sahabat tersembam, menangis teresak-esak, takutnya melalui saat yang disebut dengan malam tamu di barzah. Berapa ramai para nabi menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri waktu mana dia menghantar jenazah sahabat-sahabat, Rasulullah sering kali berpesan tentang bagaimana malam tamu ataupun saat yang kita mula masuki di dalam kubur. Kerana kubur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rumah yang pertama kamu, kubur ini akan menjadi dua je keadaan. Atas dunia ni boleh jadi kita nampak banyak keadaan rumah-rumah yang ada atas dunia ini. Tapi bila masuk dalam kubur, dua je. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Rasulullah sebut di antara taman, pada taman-taman syurga. Ataupun hufratin min hufarin niran. Ataupun kawah kepada kawah-kawah neraka. Kalau tidak, masakan Allah cerita kepada kita tentang bagaimana manusia yang meraung di dalam kubur. Manusia yang berulang-ulang menyebut qala rabbirji'un, mereka tolong bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik di atas dunia. Kenapa yang diulang-diulang? Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajab, Rasulullah sebut kebanyakan orang mukmin bila masuk saja dalam kubur, selesai saja sesi soal jawab dia, malaikat heret jenazah dia, letak saja sandar di dinding kubur tu, malaikat tanya terus dia, nak hidup balik tak? Malaikat tanya pada setiap mereka yang mati ni, nak hidup balik tak? Orang mukmin jawab, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin sebut saya nak hidup balik. Masing-masing sebut tak nak, malaikat tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakaratul maut terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Dia tanya lagi, kenapa tak nak hidup balik? Hidup di dunia penuh dengan keletihan, kepenatan sepanjang hidup di atas dunia. Manakala masuk dalam kubur, penuh dengan kerehatan. Dia tanya, kenapa tak nak hidup balik? Orang mukmin jawab, kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Bagaimana kami inginkan kembali di atas dunia yang penuh dengan kesengsaraan, yang menjadi penjara bagi orang mukmin, yang disebut oleh Rasulullah, ad-dunya sijnun lil mukmin wa jannatun lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan dia menjadi syurga bagi orang kafir. Kami tak nak hidup kembali. Tapi kenapa dalam surah Al-Mu'minun yang saya baca awal-awal tadi, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut ni sebut qala rabbirji'un, malaikat tolonglah bagi tahu pada Allah saya nak hidup balik, nak hidup kembali. Dan dia sebut la'alli a'malu salihan fi ma tarak, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Lalu Allah cabar dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu sedang melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan yang hadir malam ni, jangan sebut kalimah ni dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada yang datang malam ni tiba-tiba meraung dalam kubur seketika lagi. Dia dah dengar dah kuliah, dia dah dengar dah ayat Quran ini. Tiba-tiba dia boleh lagi terlepas daripada beberapa amalan-amalan soleh yang disebut, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh. Menandakan apa? Menandakan dia ni orang Islam, tapi dia mati dalam keadaan yang penuh dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dia mati di dalam keadaan yang dia buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat? Adakah orang yang buat khianat
pada diri sendiri. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Kita kata ada ke orang buat zalim pada diri sendiri? Buat khianat pada diri sendiri? Bersepah di kalangan kita buat demikian. Dalam tak sedar dia buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang ada para alim ulama' di sekitarnya, dia tak tumpang ilmu dengan alim ulama' tersebut. Dia mati di saat mana dia tak kenal para alim ulama'. Dia hanya mengenali artis-artis, selebriti-selebriti dunia saja. Dia tak kenal terhadap artis-artis ataupun selebriti akhirat dalam hidup dia. Dia mati masuk dalam kubur dalam keadaan dibuat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia tahu dia kena datang sembahyang berjemaah. Tiba-tiba dia tak datang sembahyang berjemaah. Satu hari dia mati. Masuk dalam kubur, dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri. Dia tak boleh sebut, padan muka tu imam aku tak datang. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Dia tak boleh menyalahkan orang lain. Zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang tahu itu dosa, tiba-tiba dia buat juga dosa. Dia buat khianat pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang dia hidup, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran di zaman kita ini. Dia mati dalam keadaan dibuat zalim pada dirinya sendiri. Saya sentiasa ulang yang ni. Tuan-tuan kalau tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran di zaman kita ini, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Bila mereka tanya, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Oh, sebab inilah kamu hidup, kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Quran tak boleh baca. Sampai tak tahu hala tuju dalam hidup. Tak tahu nak ke mana dalam hidup. Macam orang naik kereta, bawa kereta, dalam keadaan tak ada pandu arah jalan hidup dia. Dia tak boleh baca signboard jalan, dia tak boleh baca meter jalan, dia tak tahu jalan dia nak ke mana dalam hidup dia. Quran ni hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Dan syurga itu disediakan bagi mu'iddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Siapa yang zalim pada dirinya sendiri? Ramai lagi orang yang buat zalim pada diri sendiri. Yang melayan emosi diri. Layan je perasaan dia. Sampai nafsu dia menjadi nafsu yang tidak lagi mutmainnah. Nafsunya menjadi nafsu ammarah. Nafsu dia dalam keadaan lawamah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mesti dia kena kekalkan diri dia menjadi nafsu mutmainnah. Barulah dia tak buat zalim pada dirinya sendiri. Bila dia mati, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Mereka tanya pada malam pertama dia di barzah. Qalu fi ma kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan berbelah bahagi terhadap pegangan agama. Pegangan agama ni, dia yang ke Islam ni hanya bab sembahyang, puasa, zakat begitu saja. Islam bukan begitu. Islam menyeliputi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam bab pendidikan, dalam bab sosial, dalam bab kebudayaan, semua bab dalam kehidupan kita, semua ada Islam. Tak ada satu pun yang tertinggal dalam Islam. Tiba-tiba dia sebut, saya tak percaya pada ekonomi Islam. Saya tak percaya pada politik Islam. Saya tak percaya pada yang disebut dengan kebudayaan Islam. Saya lebih terima bagaimana pahaman yang lain daripada Islam. Yang ini merosakkan hidup dia, dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Mati di saat mana dia tinggalkan solat. Mati di saat mana dia membuka aurat. Mereka tanya pada dia, qalu fi ma kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka
kami manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Kami tak sempat malaikat nak pergi belajar. Kami tak sempat malaikat nak duduk dengan orang-orang alim. Tak sempat malaikat kami nak menuntut ilmu, tak sempat. Sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan kami mustad'afina fil ard. Kami jadi orang yang lemah di atas dunia. Malaikat tanya balik padanya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berubah dalam hidup kamu? Mengapa kamu tak mengambil posisi untuk mengubah jalan hidup kamu? Terdiam dia, tak boleh jawab. Lalu mereka sebut terus, faulaika ma'wahum jahannam. Bagi mereka itu Allah telah sediakan tempat kesudahannya dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini sebuah tempat yang Allah sediakan padanya. Ini orang yang pertama yang dalam keadaan yang bila masuk malam pertama tersebut dalam kubur, dah meraung dah dalam kubur. Ada orang yang kedua yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Orang yang hidup di atas dunia ni dihidup dalam keadaan yang tak peduli terhadap hukum hakam dalam agama Allah. Tapi Allah bagi nikmat yang banyak dalam hidup dia. Orang yang dia bukan kisah pun terhadap perintah Allah. Allah cerita dalam surah Al-An'am, falamma nasu ma zukkiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Hidup ni mereka bukan tak tahu ada orang kuliah. Mereka tahu ada orang buat kuliah dekat surau, dekat masjid. Tapi dia kata malaslah aku nak pergi dengar. Asyik mengata orang je dia sebut. Pergi dengar kuliah pun, eh, kalau tak kata pada orang, nak kata pada siapa? Kita sebut demikian. Allah ajar dalam hidup kita ni mesti sentiasa diingatkan dan diingatkan. Ramai mana orang, dia tahu dalam hidup dia, ni dosa, ni pahala. Yang kalau dia lakukan, dia kata aku tak peduli. Dia orang Islam, bukan dia bukan. Bukan dia agama lain. Dia orang Islam. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Allah sebut, aku buka segala apa yang diinginkan di atas dunia ini. Ketika mana mereka mula lupa segala perintah Allah, Allah bagi segala benda yang dia nak dalam hidup. Dia tak semayang, tapi jasad dia sihat, tak kena COVID dalam hidup dia. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat, tapi ada je jodoh dia. Jodoh dalam hidup dia, kahwin cerai dalam hidup dia. Kita ni puah mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga dalam hidup. Tiba-tiba ada orang yang Allah bagi pada dia mudah je dalam hidup. Dia tak keluar zakat, tapi segar dalam hidup dia. Kereta mewah, hidup dia selesa. Malam-malam buat live, tunjuk duit banyak mana, harta banyak mana dalam hidup dia. Suka dia. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Kami buka segala benda yang dia nak di atas dunia. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia rasa seronok sungguh dengan nikmat yang aku bagi pada dia sebut. Dia nak, aku bagi. Dia nak, aku bagi. Bagi. Sehingga kan dia rasa diri dia dah hebat dah dalam hidup dia. Tengah-tengah kemuncak, dia rasa hebat. Akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Dia masuk dalam kubur. Malam tamu tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Daripada perkara demikian. Ini kumpulan yang kedua. Nak sebutnya gambaran orang yang dalam Al-Quran yang Allah sebut malam pertama di dalam barzakh tiba-tiba meraung untuk kembali hidup. Sebab ada malaikat. Malaikat bagi tahu kepada Allah, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Yang ketiga, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106. Satu lagi kelompok manusia yang terbuai dengan angan-angan di dunia. Dia rasa dia dah cantik dah amalan. Dia rasa dia dah terbaik dah di hidup di atas dunia. Seronok dia. Hari pertama dia masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, tengok atas, pandang bawah,
belakang, depan, atas, bawah, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada apa-apa. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Tapi puasanya tak diterima di sisi Allah. Dia semayang, tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia berkeluarga, tapi keluarganya tak diterima di sisi Allah. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Muhammad, kamu sebut pada umat kamu tu, ada yang orang masuk dalam kubur, hari pertama dia dalam kubur, malam pertama dia dalam kubur tu, akhsarina a'mala, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada apa-apa. Orang lain nampak juga sebelah kanan dia semayang, sebelah kiri dia zakat, sebelah depan, belakang, semua ada amalan yang menghadap depan Allah. Tiba-tiba dia seorang ni, pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa dia jadi demikian? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, dia membiarkan diri dia sesat sepanjang dihidup di atas dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka amalan yang dia buat itu terbaik amalan, sedangkan amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Tuan-tuan, saya ringkaskan saja. Saya nak sebut. Ulama-ulama bila berbicara tentang malam pertama ini, ulama bahagikan pada tiga kelompok saja. Tiga kelompok saja. Kelompok yang pertama, kelompok mukmin. Yang ni mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Kelompok yang pertama ni masuk saja dalam kubur, letak aja kubur. Dia di kubur tersebut, jenazah dia letak saja, hadap je muka ke kiblat, bau tanah depan muka dia. Dengar suara bawah telinga masing-masing. Sama datang, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Dia nampak di hujung kaki dia berdiri dua orang melekat warna hitam kebiru-biruan. Melekat muka dan nakir. Orang mukmin, dia nampak satu pemuda yang tampan yang berdiri di hadapan malaikat tersebut. Handsome pemuda tersebut, kacak orangnya dan dalam keadaan yang kelam kabut, membelakangi malaikat berada di belakang dia. Dia terasa tergerak peha kiri dia, tergerak betis dia. Waktu mana orang sedang sibuk membetulkan jenazah dia tersebut, dia tergerak peha dia sekali. Betis kanan dia tergerak sikit. Waktu mana tergerak, dia ditanya terus pemuda tersebut, siapa kamu? Siapa kamu? Pemuda itu jawab, aku amalan soleh kamu yang akan menjawab bagi pihak kamu sebentar lagi. Mudah-mudahan kita insyaAllah. Bila orang tutup jelian lahat kita, bau tanah-tanah depan muka kita, bau tanah-tanah depan muka kita, kemudian kedengaran malaikat mula bergerak di hadapan muka kita, orang mula kebumikan jenazah kita ni, jatuh tanah-tanah tersebut, jatuh saja di atas liang lahat kita ni, bunyi dup 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 dup, orang sedang kemaskan, gup gup gup, sampai pangal lutut je dikebumi jenazah kita. Malaikat depan kita ni mula halau solat kita, halau zakat kita. Malaikat muka dan nakir mula halau zakat haji. Tiba-tiba satu amalan, amalan ni kebanyakan ulama-ulama sebut dalam kitab mereka yang perlu kita buat sebelum kita menghadap depan Allah. Amalan apa? Baca Quran sebelum mana subuh. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh, setiap pagi yang kamu baca akan menjadi peguam bela pada kamu. Saat mana kena halau semua amalan-amalan yang lain, Quran tak boleh, tak bergerak. Quran ni tak bergerak. Malaikat ni tanya pada Quran, kenapa dengan kamu tak bergerak? Dia kata, aku Allah arahkan menjadi peguam bela pada bagi pihak hamba Allah ini. Kamu tanya pada dia, aku akan jawab bagi pihak dia. Di waktu tersebut, bila baru pangal lutut, baru pangal lutut, malaikat tanya terus, ma rabbuka, ma rabbuka, masuk terus. Ruh ni, Rasulullah sebut, ruh orang mukmin akan mula masuk. Bahagian kepala dia, ada bahagian kepala, ada bahagian dada, ada sampai pada perut. Tiga riwayat yang berbeza-beza sebut, mula masuk saja, ada yang sampai pada dada. Sahabat-sahabat tanya,
kita rasa hidup macam di dunia ni kah ya Rasulullah? Rasulullah kata sebiji macam di dunia. Tak ada bezanya. Mula masuk saja, mereka tanya, "Ma rabbuka?" Orang mukmin ni, dia nganga mulut dia, dia terus jawab, "Allahu Rabbi." Dia jawab terus. Bila dia jawab, "Allahu Rabbi," lapang kubur dia. Seluas 70 hasta. Paling-paling sempit, 70 hasta. Sama dengan 240 kaki. Satu riwayat yang lain sebut, paling-paling sempit, paling-paling sempit, seluas 90 hasta. 90 hasta, riwayat berbeza-beza yang saya jumpa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya lagi, "Wa ma nabiyyuka? Man hadzal rajul?" Siapa lelaki ini? Dia jawab terus, "Hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ditunjukkan wajah Rasulullah. Lalu di waktu tersebut, bangunan yang harum datang menerpa kuburnya orang mukmin. Bangunan mis disebut, bangunan kasturi yang datang daripada syurga Allah mula datang dan kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Ada hamba Allah ditanya 5 soalan. Ada hamba Allah yang ditanya dalam hadis yang disebut satu soalan. Satu soalan je. "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka" tu dia jawab, "Allahu Rabbi." Lapang terus kubur dia. Selepas tu kubur dia menjadi taman-taman syurga dan berakhir sesi soal jawab ni. Sekejap saja. Ada orang mukmin tanya 5 soalan. Ada orang mukmin ditanya selama lebih kurang 3 hari 3 malam belum berakhir. Ada yang ditanya selama lebih kurang 7000 tahun. Satu riwayat sebut selama lebih kurang 70000 tahun belum lagi berakhir. Zaman Nabi Isa AS, seorang hamba Allah yang telah dibangkitkan oleh Nabi Isa AS daripada kubur. Di antara mukjizat Nabi Isa AS, dia boleh menghidupkan orang mati. Bila dihidupkan, satu kubur itu bangun, Nabi Isa AS tanya, "Apa yang sedang berlaku pada kamu?" "Aku sedang disoal. Di hari pertama kewafatan aku sampai hari ini belum lagi berakhir." "Tentang apa?" "Tentang cungkil gigi." "Cungkil gigi? Bagaimana cungkil gigi kamu?" "Aku penjual kayu api," katanya hamba Allah tersebut. "Kemudian aku telah jual. Sesi jual beli telah berlaku. Kemudian hamba Allah yang membeli ini mengarahkan aku supaya menghantar ke rumahnya. Dalam perjalanan aku membawa kayu api tersebut, aku mengambil kayu api tersebut untuk mencungkilkan gigi aku ini sendiri." Nabi Isa AS tanya, "Tentang itukah kamu ditanya semenjak hari pertama sampai hari ini?" "Ya, tentang itu belum lagi berakhir." "Berapa lama sudah kamu meninggal dunia ini?" Dia jawab, "Selama lebih kurang 70,000 tahun." Satu riwayat kata 7,000 tahun. Belum lagi berakhir, tentang cungkil gigi saja. Yang ditanya berulang-ulang. Ada orang mukmin bila masuk saja roh dia, di bahagian kepala dia, Allah tanya, malaikat tanya dia, "Ma rabbuka?" Masuk saja, dia nganga mulut. Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab lagi. Nganga mulut saja. Tenganga mulut dia. Dia nak jawab tak boleh. Kemudian, malaikat ulang kali yang kedua. Malaikat ulang kali yang kedua. "Ma rabbuka?" "Man rabbuk?" Ada dua. Dua ni riwayat yang berbeza-beza. Sama ada ma ataupun man. Dua-dua ni ditanya. Soalan demikian. "Man rabbuk?" ataupun "Ma rabbuka?" Soalan ni ditanya. Dia tanya saja demikian. Lalu bunyi di gerham ni. Rasulullah sebut orang mukmin ni bunyi di gerham dia. Kak, 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 kak. Dia nak jawab tak lepas. Dia nak jawab tapi tak lepas. Kerana jawapan ini bukan dengan hafalan. Jawapan ini dengan amalan. Kemudian malaikat ulang kali yang ketiga. "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka?" Kali yang ketiga tersebut terkeluar daripada halkom dia, "Allah." Dia jawab, "Allah" tersebut. Lapang terus kuburnya. Kemudian orang mukmin berbeza-beza ini. Selesai saja sesi soal jawab itu, mereka orang dah mula tinggalkan kubur dia. Mereka dah heret dah jenazah dia sandar di dinding kubur. Kemudian turun melurut kain kapan ini mula turun daripada badan dia. Kita nampak kain kapan kita mula melurut. Tersebut pada malaikat, "Ya Allah, mati dah aku, ya Allah. Mati dah, berakhir dah dengan hidup di dunia." Kemudian kita mula dengar, kedengaran malaikat mula datang.
Kemudian malaikat tanya pada dia, wahai hamba Allah, kamu lihat mentari yang tenggelam pada hari pertama kamu berada di alam barzah. Tengok matahari yang tenggelam tersebut. Bila matahari tenggelam saja, dia sebut pada malaikat, malaikat, ini salah satu daripada jenazah yang pernah yang disuruh oleh Rasulullah cerita tentang bagaimana hidupnya taat pada perintah Allah. Dia sebut pada malaikat, malaikat, aku tak sembahyang asar lagi malaikat. Aku tak sembahyang asar lagi malaikat. Kerana hidup dia jaganya solat. Kan orang yang hidup dengan sentiasa jaga hidup dia ni, mesti dia terikat dengan keadaan demikian pada diri dia. Aku tak sembahyang asar lagi malaikat. Malaikat jawab, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numuqil arusah. Tak ada dah solat untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu, tak ada dah. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk kamu pada saat ini. Berehatlah kamu daripada kebenatan dunia. Malaikat mula tanya, nak hidup balik atas dunia? Tak nak, tak nak. Tak ada seorang pun yang sebut nak hidup kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang sebut, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup? Nak berjuang di jalan Allah. Saya nak gugur lagi di jalan Allah. Saat mana peluru menebusi jasadnya, saat mana kepalanya terpenggal daripada jasad dia, tak terasa langsung sakarat yang berlaku pada diri. Mana kalau orang mukmin bertanya, nak hidup balik? Tak nak malaikat. Kenapa tak nak? Sakit kematian terbawa sampai ke dalam lubang kubur ini malaikat. Orang mukmin disebut demikian. Kemudian kedengaran bunyi macam bergemelipan yang mula datang dekat dengan diri dia. Dia tanya malaikat, malaikat, apa itu malaikat? Bunyi macam lebah. Deruan itu macam lebah. Semakin dekat dan kelipan macam kunang-kunang di waktu malam. Kelip-kelip itu dah mula datang. Datang dekat, dia sibuk tanya, malaikat, apa malaikat? Apa yang datang itu malaikat? Malaikat jawab, ruh-ruh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu datang untuk mula menziarahi kamu saat ini. Ruh ni mula datang. Dekat, dengar suara mereka bercakap. Ruh-ruh ni bercakap sama mereka. Biarkan dia, dia kepenatan daripada kematian dia. Kita tunggu sekejap-kejap lagi. Biar dia rehat sebentar. Dia pun jawab terus, tak, saya tak rehat. Saya tak penat, disebut. Saya tak penat. Main-main tengok. Ni, kain kapan yang saya pakai ni kan. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan untuk saya tadi? Anak saya yang paling soleh yang memakaikan pada saya. Kamu tahu tak siapa yang solatkan jenazah saya tadi? Dia cerita satu-satu. Diceritakan pada mereka semua roh-roh mukmin berbangga dengan kain kapan dia dan amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anak mereka sewaktu mana penghujung perjalanan dia untuk hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kemudian selesai sesi dalam suasana demikian, dilonjakkan terus roh orang mukmin naik ke atas lalu berada di 99 tempat yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita di mana roh-roh ini berada dalam burung yang warna hijau, dalam pelita yang indah depan pintu syurga Allah, di dalam di kawasan telaga Zamzam, disebut berbagai-bagai tempat yang disebut roh-roh mukmin. Saya tak cadang nak cerita yang ni panjang. Tapi mad'i ni kumpulan yang pertama. Malam yang pertama di barzah. Kumpulan yang kedua yang berada dalam berada di alam barzah, malam yang pertama masuk kubur, junam terus dalam neraka Allah. Orang kafir yang tidak ada lagi rasa nikmat, Allah balas segala kebaikan dia, segala kebaikan yang ada pada orang kafir ni bila? Waktu mana melalui sakarat. Allah jadikan semua kebaikan orang kafir yang dia buat atas dunia ini. Kadang-kadang kita tengok orang kafir, dia buat benda yang baik. Ada benda-benda yang baik yang dilakukan. Allah balas bila? Allah balas di dunia lagi. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, Allah permudahkan kematian. Allah mudahkan kematian dia. Dan kadang-kadang orang mukmin, Allah jadi susahkan kematian dia untuk dia kafarah dosa dia. Bila orang kafir, Allah mudahkan kematian dia. Kadang-kadang kan kita tengok dalam drama-drama yang ditunjukkan, siap melambai lagi, hai-hai, bye-bye, mati dia. Kadang-kadang kita kata, mati husnul khatimah kot. Tak. Dia mati su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan buruk. Bila Allah mudahkan sakarat dia.
Sakarat diringan, diringan, ringan, mudah sangat. Supaya bila dia masuk dalam kubur, dia tidak boleh mendakwa lagi bagi pihak dia terhadap amalan soleh yang dia pernah buat di atas dunia untuk di hadapan Allah. Allah jadikan demikian. Kemudian bila masuk saja dalam kubur, junam terus ke dalam kawah-kawah api neraka Allah. Yang digambarkan tentang bagaimana Fir'aun pada setiap pagi dan juga petang, Allah bentangkan pada dia untuk diperlihatkan neraka tempat yang dia akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua. Saya tak cadang nak cerita yang ni, panjang masa dia. Tapi yang ketiga, yang saya sebut tadi, kumpulan yang meraung untuk kembali hidup. Ulama-ulama kata, jagalah amalan waktu mana kita hidup di dunia ini, supaya malam tamah kita menjadi malam yang indah. Kita akan tanya, amalan apa Ustaz? Amalan yang besar yang boleh kita buat di hidup atas dunia. Di antara benda yang besar, jaga malam. Malam ini, ulama-ulama kategorikan di antara malam mesti menjadi malam ibadah. Setiap malam-malam kita jangan buat maksiat. Malam-malam kita mesti penuhkan dengan ibadah. Bermula daripada maghrib sampai subuh besok. Mesti malam menjadi malam ibadah. Apa benda yang kita kena buat pada malam ini? Duduk dalam majlis ilmu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar lepas maghrib, di antara maghrib dan isyak, masa majlis ilmu. Masa ni duduk dalam majlis ilmu. Biar orang lain sibuk dengan urusan pasar malam dan seumpama. Biar orang lain sibuk dengan urusan TV, dengan kehidupan masing-masing tersebut. Tapi kita kena sibukkan diri kita dengan Allah. Maghrib, isyak, jaga solat ini. Solat berjemaah di kalangan kita. Solat isyak, pahala dia bagaikan sepanjang malam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita solat isyak berjemaah. Kemudian jaga malam lagi dengan cara bagaimana? Bangun tahajud seketika nanti. Bangun tahajud. Jangan tak kunci jam. Kunci jam pada kita. Ada orang kita tanya, kenapa tak bangun? Saya tak kunci jam Ustaz. Kunci jam. Dia kata, kunci jam pun tak bangun juga Ustaz. Kunci jam pun tak bangun. Jam je bangun. Saya tak bangun. Kenapa payah sangat nak bangun? Entahlah Ustaz. Saya makan sebelum tidur Ustaz. Kekenyangan sebelum tidur. Kalau gitu kita sebut, jangan makan sebelum tidur. Di sudut kesihatan pun tak sihat. Dia pun jawab, tak makan pun tak bangun Ustaz. Makan lagi tak bangun. Dia sebut macam. Kenapa? Kita tak ada niat langsung. Jangan tak berniat. Niat tiap-tiap malam, ya Allah, bangunkan aku ya Allah untuk bangun sujud pada kami. Bangun untuk sujud pada Allah. Walaupun dengan dua rakaat, nilai besar sangat dalam hidup kita. Rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fihinna. Rasulullah sebut, dua rakaat sebelum mana subuh, inilah sekaya-kaya manusia. Manusia yang memiliki dunia dan seisi yang ada ini sendiri. Dua rakaat je kamu bangun. Cukup dah. Nak sebutnya, nanti kamu akan rasa indah. Malam pertama kita di barzah, kita tanya malaikat, ni kubur jadi warna hijau cantik ni datang daripada mana malaikat? Malaikat akan jawab, ini datang daripada tahajud-tahajud yang kamu bangun setiap malam di dunia dahulu. Tahajud yang kita bangun mengubah kubur-kubur kita menjadi indah. Malam yang indah yang kita bangunkan pada saat mana kita hidup di dunia ini. Malam ni baca Quran. Tiap-tiap malam baca Quran. Jangan tidur selagi mana kita tidak membaca Al-Quran. Baca walaupun satu ain, di antara ain dengan ain, baca tiap-tiap malam. Kalaupun tak sempat nak baca yang lain, ulama-ulama ajar baca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Malam-malam mesti kita sentiasa buat amalan demikian pada diri kita ini sendiri. Kalau kita mampu lagi sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Sebelum tidur, baca surah Al-Mulk, Al-Quran Karim ini. Sebelum tidur ya, bukan lepas isyak, baca surah Al-Mulk. Ada di sebelah, setengah-setengah surau masjid, dia buat lepas isyak, baca surah Al-Mulk. Boleh, tak jadi masalah. Dengan syarat, lepas pada baca tu, jangan cakap lagi. Balik tu diam.
Senyap je. Jangan bercakap. Bercakap nanti batal. Isteri kita tegur datang dari mana-mana bang? Jawab begitu je. Dah baca dah surah Al-Mulk. Nak sebutnya, Rasulullah ajar baca surah Al-Mulk ni bila? Dekat nak tidur. Dah habis dah perbincangan kita suami isteri. Tak ada apa lagi yang kita nak bercakap tentang dunia ini. Al-Mulk lah berakhir saat mana kita memejamkan mata kita. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kemudian selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat malam mesti dipenuhi dengan selawat. Hiasi rumah tangga kita dengan selawat pada Rasulullah. Jangan hiasi rumah tangga kita dengan lagu-lagu dunia. Jangan kita sibuk pasang lagu sepanjang malam ku bersujud berdoa padamu. Doa, doa apa dalam keadaan kita sekadar begitu saja? Quran. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dalam hidup kita. Selawat berapa kali sebelum kita pejam mata? Sebaik-baiknya 1000 kali sehari. Setiap malam pada diri kita. Malam-malam kita ini kita bangunkan untuk mengindahkan kubur kita nanti. Apa lagi yang perlu kita buat? Meminta maaf terhadap orang yang pernah kita menyinggung hati mereka. Sebelum tidur, telefon mak kita, telefon ayah kita. Kalau yang ada mak dan ayah, telefon pada dia, mak, maafkan saya. Hari ini ada tak saya menyinggung hati mak? Beritahu yang suami isteri yang berada berjauhan, telefon. Sebelum tidur, telefon di antara satu sama lain. Saling meminta maaf. Isteri minta maaf dengan suami kalian. Kerana kebanyakan isteri dia sedang melakukan dosa terhadap suaminya. Kebanyakan anak, mereka melakukan dosa terhadap kedua ibu bapanya. Ini dosa yang kebanyakan kita lakukan. Termasuk saya. Maknanya dalam hidup kita ni sentiasa minta maaf. Kerana dengan kita minta maaf, menghapuskan dosa yang tertanggung dalam hidup kita. Kita beritahu kepada mak kita, mak, maafkan saya. Saya menyinggung hati mak. Saya tak sempat nak tunaikan hajat mak. Saya banyak benda. Ni orang lelaki. Dosa kita kebanyakan terasa hatinya mak dan ayah terhadap anak lelaki. Anak lelaki, kenapa dia? Kerana kita sibuk menjaga hati isteri. Kita sibuk menjaga hati anak-anak kita. Kita tak pedulikan mak ayah kita. Yang ramai di kalangan kita, mak ayah pun mereka tak sanggup nak jaga. Tak sanggup nak jaga. Mak dia, ayah dia, mak mertua dia, ayah mertua dia. Mak saudara dia dan ayah saudara dia. Ini besar dalam hidup seseorang. Dalam hidup kita ni, ni di antara orang yang besar dalam hidup kita, minta maaf terutama pada mereka. Manakala isteri, tolonglah minta maaf dengan suami. Orang putih dia sebut, dia kata pillow talk. Sebelum nak tidur tu, bercakap dahulu. Bercakap dengan suami kita. Demikianlah dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian isteri Rasulullah. Para isteri Rasulullah demikian. Minta maaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, kebanyakan orang perempuan, dia singgung hati suami dia. Bila kalian singgung hati suami? Ketika mana kalian meninggikan suara di hadapan suami. Orang perempuan tak sewajarnya mengangkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami, dia tertanam rasa sakit dalam jiwa hati seorang suami. Inikah balasan yang aku dapat menjadi seorang suami kepada isteri? Yang dalam keadaan isteri boleh menengking-nengking suami. Suami ini kebanyakan bila kena tengking, dia simpan dalam hati dia. Ini simpan. Ini penyakit orang lelaki. Dia tak luahkan dalam hati dia. Dia simpan perasaan dalam jiwa dia. Orang perempuan cakap kasar. Dari hari pertama perkahwinan sampai hari ini, dia bercakap kasar dengan suami. Orang lelaki, dia waktu mana belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Bila dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, dia menyakitkan hati suami. Suami simpan dalam hati dia. Rasa sakit yang amat sangat. Kenapa terdiam semua macam kena-kena? Nak sebut, malam ni baru perasan.
terbawa-bawa perasaan ini. Terbawa-bawa perasaan. Ini kalimah yang biasa orang perempuan sebut. Orang perempuan biasa dia sebut. Suami dia tak jaga langsung hati dia, perasaan dia. Ini biasa orang perempuan sebut. Padahal Allah tak suruh pun orang lelaki menjaga hati perasaan orang perempuan. Allah suruh orang lelaki bertanggungjawab terhadap isterinya. Yang lebih besar nilainya. Tapi Allah arahkan orang perempuan supaya jaga hati dan perasaan suaminya. Allah jadikan orang lelaki. Ni seronok ni, malam ni baru perasan ni Ustaz. Tambah sikit Ustaz dia tadi. Lama dah nak suruh sebut yang ni. Nak sebutnya. Yang menyebabkan sampai sakit hati ni simpan dalam hati. Kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Penyakit takut dengan isteri. Gementar. Dengar panggilan telefon isteri ni. Tengah minum air. Jatuh gelas. Boom, jatuh. Tengah minum air. Kita tanya, kenapa? Isteri saya telefon Ustaz. Kenapa dengan isteri telefon? Tengah minum air elok-elok ni. Boom, jatuh gelas. Isteri saya garang Ustaz. Ya ke isteri telefon? Ya Ustaz. Tak percaya Ustaz tengok ni. Dia tulis nama isteri dia. Harimau lapar dia tulis. Nak sebutnya gambaran bagaimana garang sungguh isteri. Geram dia. Kita kata jawab, jawab. Dia jawab. Dia jawab tu dia tekan tu. Dia baru hello je. Hello tu isteri tengking. Kat mana? Kat mana? Dia jawab. Sedang minum air. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Yang cerita bab mati tu lah. Bila dia mati? Dia tanya. Kita yang sebelah ni sibuk, ada juga perempuan macam ni. Nak gambarkan tentang bagaimana kasarnya. Lambat lagi ke nak balik? Sikit-sikit lagi Ustaz. Sikit-sikit lagi dia sebut pada isteri. Sikit-sikit lagi. Tak ada balik sekarang. Balik! Dia sebut. Balik tu dia tekan terus telefon dia. Saya balik dulu Ustaz ya. Dia sebut. Padahal dia tu pun Ustaz juga tu. Ustaz pun takut bini. Nak gambarkan tentang bagaimana penyakit yang bersarang. Hilang maruah diri. Tak boleh nak kawal kekeluargaan dia. Padahal dia ni lelaki yang disebut oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni pemimpin kepada orang perempuan. Kamu kena ada kekuatan kamu untuk mengurus rumah tangga kamu. Sampai peringkat isteri kamu boleh tengking-tengking kamu. Dah jadi hilang nilai kamu dengan kekeluargaan kamu. Kamu tipu mak ayah kamu. Kamu cakap kasar dengan ibu bapa kamu. Semata-mata nak jaga hati perempuan ini. Dosa. Sampai tahap demikian. Ibu-ibu jangan buat demikian. Jangan lakukan demikian. Perempuan mukminah mesti jaga malam-malam dia dengan kalimah keampunan dosa dia dengan Allah, keampunan dan kesilapan dia dengan pasangan hidup dia. Yang ini besar dalam hidup kita. Apa lagi yang perlu dilakukan dalam hidup kita? Sentiasa bersihkan hati. Malam-malam mesti bersihkan hati. Bersihkan hati. Maksud bersihkan hati ni, tadilah baca Quran, zikir. Kerana hati kita kotor sepanjang hari. Bila malam saja kita sentiasa baca satu istighfar yang diajar oleh Rasulullah. Istighfar ni apa dia? Istighfar Sayyidul Istighfar. Penghulu pada istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca doa ni. Satu keluarga kena ulang dalam rumah tangga masing-masing. Belum nak berpisah, masuk dalam bilik masing-masing, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamulah yang menciptaku. Khalaqtani, kamulah. Anta rabbi. Ya Allah, kamulah Tuhan aku. Khalaqtani, kamu yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Wa wa'dika, cuba menunaikan janji dengan kamu. Mastata'tu, seupaya mungkin dalam hidup aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jauhilah aku daripada kejahatan yang aku buat dan aku reka dalam hidup aku. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya
banyaknya nikmat yang telah kamu kurniakan padaku. Wa abu'u bi dzambi, tapi banyak juga dosa yang aku lakukan pada kamu. Faghfirli, ya Allah, tolong ampunkan dosaku. Fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta, tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa ini kecuali kamu, ya Allah. Ni sebut demikian, ni pulang, biar kita hanya tidur dalam keadaan penuh fitrah pada malam itu, dan malam tamu kita menjadi malam yang indah sewaktu mana kita di perkuburan nanti. Saya rasa cukuplah sekadar ini saya nak bercakap pada malam ini. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira ni. Jadi panjang sangat dah saya sebut ni, sejam lebih dah saya bercakap. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita agar kita boleh faham konsep malam tamu di barzah, dan juga kita hadir di kita di majlis-majlis ilmu setiap masa dan setiap ketika ini sendiri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimash shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.